Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku sehat-sehat semua ya. Sekarang aku mau ngajak lagi teman-temanku semua jalan-jalan ke tempat wisata Tempo dulu. Di sini kita bisa melihat peralatan atau perabotan zaman Tempo dulu. Bahkan dari bangunannya pun persis seperti Tempo dulu. Thank you.
testimoninya ada peralatan-peralatan rumah tangga pada zaman dahulu atau tempo dulu. Nah, seperti ini teman-teman, ini ada lesung. Nah, aku cobain lumbung. Ada lesung juga. Terus di sini juga ada tungku yang pakai kayu bakar. Nah, ini adalah wajan buat menebus air atau pasang besi. Nah, di sini juga ada buat menanak nasi, yaitu namanya kalau bahasa Sundanya asepan. Nah, di sini juga ada kendi tempat minum zaman dulu. Mungkin sekarang udah jarang kita temukan. Nah, dulu pakai minumnya pakai ini, sama gelasnya dari bambu. Kita tuangkan di sini airnya. Nah, di sini juga ada buat ini apa namanya? Dulang. Dulang buat ngakel atau apa ya bahasa Indonesianya? Kalau nasi udah matang tuh kita akel dulu, hilangin asapnya. Oh ya, ini sampai lupa teman-teman. Ini ada seeng, ini namanya seeng. Seeng ini buat masak nasi. Dan yang asapan yang tadi itu ditaruh di atasnya seeng. Dan di sini juga ada bingkul atau bakul. Terus di sini juga kita bisa lihat, oh itu alat penerangannya juga masih. Ini yang kita dulu namanya patromat ya, kalau nggak salah namanya patromat. Dan ini adalah namanya dari batu kelapa. Ini dari batu kelapa buat ngambil air dari gentong, ini namanya gayung. Semuanya masih tradisional teman-teman. Oh iya, satu lagi, ini buat tempat nasi yang udah mateng, namanya boboko atau bakul. Oh ya teman-teman, ini adalah tempat air. Kalau zaman sekarang bisa dibilang kempis. Ini terbuat dari labu yang kayak gini teman-teman. Dan ini ada hihit. Hihit. Ini hihit buat ngake, buat hilangin asap nasi biar cepet dingin. Caranya begini, kita simpan lagi. Dan yang ini adalah namanya catok atau duduk kui patani. Dan ini adalah kentongan, dimana kalau zaman dulu kalau ada kejadian sesuatu apa, bisa pukul kentongan ini buat manggil para penduduk. Sekarang perabotan-perabotan yang kayak gini sudah jarang dijumpai teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin melihat atau mengenang kembali masa dulu, teman-teman boleh datang ke sini.
Teman-teman, kita sudah lihat-lihat perabotan zaman dulu. Nah, sekarang aku pamit pulang dulu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.